Apokmu kapan? Akhirnya enggak ada ranking-rankingan. Cowok, jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama. Ya, itu dulu saya ikut penataran tempat. Itu barengan saya itu Tutia Ditama, penyiar TV kan. Oh, itu orang pinternya enggak karu-karuan itu. Di slot dari awal mau jadi pemenang pertama. Rankingnya itu loh. Peserta terbaik lah. Itu segala-gala dia. Jadi dengannya bijinya muka terus. Sayangnya, ya, pada hari terakhir siang mau ada presentasi penutupan tuh, biasanya kan ada itu diskusi pleno ya, kelas-kelas diwakili gitu. Dia kan mewakili kelas bahasa. Dia kok makan siangnya kok sak meja sama saya, salah dewi. Saya pedai enggak, sampan rora. Beda nih orde lama kalau orde baru. Apa? Ya bedanya cuma sebuah kata. Ya, sepatah kata itu berubah semua. Apa? Orde lama itu semboyannya apa? Oh, politik adalah panglima. Oh, ya dah. Iya. Lah orde baru dirubah saat satu kata. Dirubah gimana? Politiknya panglima adalah digantinya. Begitu kok waktu dia menyampaikan makalah kelas, sebelum saya bacakan makalah kelas bahasa, lebih dulu saya ingin kemukakan di sini sebuah lelucon politik yang baru saya dengar siang tadi. Saya tuh keringet dingin. Lalu untung dia gak nyebut nama. Akhirnya ya, diceritakan itu politiknya panglima. Gak ada berani ketawa. Wabar Tanjung menengai, Sarwono menengai, Siswono Rahmati Tular itu lepuh. Ya saya memang keringat dingin, bagaimana mau ketawa. Ada leluconnya enggak ada yang berani ketawa. Akhirnya keheningan dipecahkan oleh Jenderal Awet Sara itu, Kuruet Awet Sara ya. Apa itu yang ngacu sebagai perwira tinggi ABRI, saya merasa tersinggung. Menuntut dicabut, kapokmu kapan? Akhirnya gak ada ranking-rankingan. Gak diumumkan pemenangnya, ada kacau.